What's up guys? So, berjumpa lagi kita di channel aku. So, aku Ray Agustin. So, kali ni aku nak buat korang unboxing satu lagi part basikal yang baru juga sampai. Kalau korang boleh tengok kotak, korang pun tahu. Ini adalah wheelset daripada RT, brand RT daripada China. Okay, so before tu, kepada yang belum subscribe, silalah tekan button subscribe, tekan button lonceng, like, komen dan share. Okay, jom join aku unboxing. Okay guys, so ini adalah wheelset daripada RT. So korang boleh tengok dia punya kotak, tertulis RT, brand RT daripada China. Okay, wheelset ini saiz dia 20 inci, iaitu 451. Sebab 20 inci ada dua saiz, iaitu 451 dan 406. So kali ini untuk mini belo yang akan ku custom kali ini adalah menggunakan wheelset 451. Okay, jom. Okay guys, so ini adalah wheelset yang ku maksudkan tadi. So dia sertakan wheelset depan dan wheelset belakang. Ini adalah wheelset belakang dan ini adalah wheelset depan. So dalam paket ini dia sertakan quick release depan belakang. Okey, lepas itu dia juga sertakan strut spoke, iaitu batang lidi, dia bagi extra 2, mana tahu kalau dah patah ke. Dia juga sertakan greasing dalam satu tube. Dia sertakan wasir untuk spacer untuk kaset. Dan juga dia sertakan nut untuk spoke tadi. Nut untuk spoke dia sertakan 2 biji, sama juga dengan batang lidi yang dia bagi tadi, ada 2 biji. Simpan dulu. Okey, untuk wheelset ini dia menggunakan 20 batang lidi, so maksudnya 20 hole lah. Hub dia 20 hole dan juga dia punya rim ini pun 20 hole. Sama juga depan dan belakang menggunakan 20 hole. Okey, kita cerita pasal depan dululah. Wheelset ini menggunakan custom brake, disc brake maupun C brake ataupun B brake lah. So korang boleh pilih whether korang mahu guna C brake ataupun korang mahu guna disc brake. Dia ada dua set, dua jenis untuk wheelset ni. Ada wheelset yang datang didatang memang kalau korang pilih menggunakan C brake saja, so dia akan menggunakan hub yang lain. Kalau korang pilih untuk menggunakan C brake disc brake, so korang boleh menggunakan disc brake maupun korang boleh gunakan C brake. So dia ada dua jenis hub depan lah. Kalau korang pilih untuk C brake, hub depan yang dia bagi adalah saiz 75 mm. Tapi kalau korang pilih hub yang menggunakan disc brake, so hub depan dia adalah 100 mm. So bagi aku, aku pilih yang menggunakan disc brake sebab aku nakkan hub depan yang 100 mm. So aku ada pilihan, aku boleh menggunakan disc brake ataupun aku menggunakan C brake. Kemungkinan besar aku akan menggunakan C brake untuk setup mini velo kali ini. Okey, itu adalah untuk rim depan. Untuk rim belakang sama juga. Ini jenis hub yang menggunakan disc brake, sama depan belakang lah. Korang boleh guna disc brake ataupun korang boleh guna C brake. Untuk hub belakang, hub belakang ini menggunakan 5 bearing, yang depan adalah menggunakan 2 bearing. So hub ini adalah jenis cassette, bukan jenis flywheel lah. Takut korang salah beli dia punya gear speed tadi. So size untuk hub belakang adalah 135. Adalah standard lah, standard untuk basikal yang menggunakan gear belakang. Hub belakang adalah standard 135.
Lepas itu sofa. Okey, kejap aku ambil pembaris, kita ukur lebar rim. Okey, untuk lebar rim, ketebalan rim ini adalah dalam 20 mm. Tebal rim ini adalah 20 mm. So lebar rim ini adalah pun sama, lebar rim adalah 20 mm. So saiz tayar yang korang boleh guna adalah dari 1.0 hingga ke 2.0. Tapi mostly kalau korang dah guna 451, memang korang akan guna tayar 1.1 ataupun 1.13/8, ataupun korang akan guna 1.11/8. So rasanya simple saja untuk video unboxing reset daripada RT. Dan satu lagi, ini adalah brand ya, RT. Dan stiker di sini dia tulis, susah juga membaca. Aku pun tak pasti apa stiker, tulisan stiker yang tulis di sini. So di sini dia pun dia ada tulis saiz dia 451 dan model dia A100. So, jom. Bukan pusing, kita dengar bunyi macam mana bunyi cengkerik yang selalu digilai ramai yang dalam bunyi cengkerik yang disin kan. So, mostly makin mahal hub tu, bunyi cengkerik dia pun makin disin. So, jom. So itulah bunyi cengkerik yang daripada hub untuk reset RT. Dan hub dia juga tertulis di sini adalah RT, adalah sebiji daripada RT. Then lastly, kita akan cuba timbang berapa berat rim ini. Okey, kita mula dari rim depan. Okey, berat rim depan adalah, kalau korang boleh lihat, berat rim depan adalah 750 gram. Okey, kita tengok rim belakang. Berat rim belakang adalah 750 gram. Then kita tengok rim depan. Okey, berat rim depan adalah 625 gram. Berat rim depan adalah 625 gram. So berat untuk kedua rim ini, jom kita timbang sama. Sebelum itu aku pasal ikat ya. Okey, so berat rim wheelset ini adalah 1430. Korang boleh lihat 1430, 1 kilo 430 gram untuk berat wheelset ini depan dan belakangnya. So just a simple video unboxing untuk wheelset ni. Kalau korang rasa ingin ataupun ingin mencuba rim ni, korang boleh tengok di Shopee ataupun Lazada. So aku dapatkan rim ni di Shopee dengan harga RM360 kalau tak silap aku. Macam biasa, datang dari China dan mengambil masa pun dalam 2 minggu untuk sampai ke Sarawak. Okay guys, so sebab tu jangan lupa subscribe, komentar lonceng, like dan juga share video ini. Adios.